Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Emma Membong dikritik baju makin ketat dan sendat sejak free hire. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Ramai peminat Emma Membong berharap pelakon tuh akan kembali berhijab seperti dulu. Meskipun sudah hampir 2 tahun episode buka tudung berlalu. Baru-baru ni Emma ada memuat naik video di aplikasi TikTok mengenakan baju berwarna biru, namun ramai yang kurang senang dengan pemakaian Emma yang dikatakan semakin ketat dan sendat. Kata netizen lagi, ketika bertudung ramai yang menyokong pelakon tu, namun kini netizen mendakwa Emma dilihat seolah bangga menayangkan dan membuka auratnya. Namun ada yang mempertahankan Emma ketika dia berhijab sebelum ni, ramai yang tetap mengutuk sehingga akhirnya pelakon tu membuat keputusan untuk tak lagi berhijab. Dalam pada tu, ada segelintir netizen memberikan komen yang baik-baik dengan mendoakan agar Emma diberikan hidayah untuk kembali berhijab seperti sebelum ni. Februari 2019, Emma mengesahkan dia tak lagi bertudung selepas 5 tahun berhijab. Ujarnya lagi, bukan mudah untuk istiqamah dalam bertudung dan bersedia menerima kecaman netizen di atas keputusannya tuh.